Selamat datang di Q&A episode 2 dengan Akbar Mus. Official fotografer. Benar enggak sih, Bu? Betul. Kita akan buka pertanyaan-pertanyaan dari kalian lewat Instagram gue. Lu udah berapa lama ngikut Ra? Masuk tahun keempat, tahun 4 tahun berapa? Mana ya? Nih, paling standar lensa andalan. Gue ulang ya, ini dari Nanut. Lensa andalan Om Akbar apa nih? Untuk foto stage? Iya. Sebenarnya nggak ada, cuma akhir-akhir ini gue lagi sering pakai lensa fix 20 mm Sigma. Lensa Sigma Art? Iya. Oke, mahal tuh. Ini kalau audionya agak kurang, maaf ya. Ini dari Mahrus. Susahnya jadi stage photographer apa sih? Terus gimana sih cari momen? Kalau susahnya paling susah buat akses sih paling. Akses? Yang paling susah. Terus? Yang ke... Akses maksudnya tuh? Akses untuk masuk ke konser-konser atau acara-acara musik. Oke. Okay. Terutama yang gede. Nah, terus? Kalau satu lagi apa tadi? Satu lagi, terus gimana sih cari momen? Cari momen, ditunggu sih kalau momen. Ya jodoh. Jadi kita harus nunggu momen dari performer yang di atas panggung, harus sabar. Lo hafalin nggak? Biasanya untuk beberapa yang sering dihafalin. Oke, dihafalin. Jadi momennya dihafalin, ya. Yeah. Dari Ashka. Untuk Abang Akbar, tutorial grading photo stage ala Akbar Mus dong. Gak cukup kayaknya kalau dijelasin, ntar dibikin. Lo emang kalau grading pakai apa sih? Lightroom. Jadi lo abis foto, terus lo pindahin ke Lightroom. Abis itu udah lo kirim ke RAM. Ya. Gitu. Oh, berapa lama biasanya proses lo setelah abis foto panggung terus sampai ke RAM? Biasanya sih gak lebih dari sehari. Gak lebih dari sehari, jadi foto tuh langsung kirim ya? Iya. Terus, gue udah sih coba lihat yang dulu tadi ada, katanya ada. Bang, gimana caranya supaya jadi, official photographer? Yang pertama sih, pasti banyakin foto-foto stage dulu. Iya. Bagusin portfolio lah, jadi ketika nanti mau ngajuin ke band, portfolionya udah bagus. Bagus, yang kedua, ya harus sering datang ke acara musik sih. Terus sama kenalan-kenalan yang sering bikin event musik. Tapi lo dibolehin gak sih sama Ran kayak motoin band lain gitu? So far sih gosip. Gak ada. Masa sih? Gak pernah, mereka gak pernah protes sih kalau gua fotoin yang lain. Dan boleh-boleh aja gitu. Boleh-boleh ya, asal gak bentrok aja tuh. Iya, betul gitu. Jadi lo kalau Ran itu biasanya tiap hari apa aja ya? Biasanya sih weekend, jadi maksudnya kalau yang nggak bentrok tuh run-nya tetap gua prioritasin. Jadi kalau misalkan dapet tawaran yang lainnya nanti dulu run-nya dulu. Oh, jadi run dulu ini ya, yang soalnya lu bisa beli lensa tadi gara-gara run kan. Gitu kira-kira. Oke, ya udah segitu aja karena gua nggak mau titik gua banyak lagi di atas. Q&A sebelumnya udah ada 15 titik, sekarang semoga cuma kayak 3 titik atau 5 titik tapi kayak cukup buat itulah, cukup buat kalian tahu. Jadi caranya jadi stage photographer, kalau mau yang nanya-nanya langsung bisa langsung ke Akbar Mus, AKBARMOSE. Bye.